wanna risk it all again. But I don't wanna be on my own. It always goes much better in my head, but the feelings end up wasted. So I'm sorry for breaking down when you said you got me. I'm used to being let down, but I'm hoping if I'm falling too fast, then you'll catch. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Kevin Dix angkat bicara usai cetak gol untuk Copenhagen saat lawan Real Betis di UEFA Conference League, Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024. Pemain berusia 28 tahun ini juga menuturkan rasa terima kasihnya kepada fans yang sudah membersamai dirinya dan tim Copenhagen di Spanyol. Poin yang diperjuangkan dengan susah payah di Spanyol, terima kasih telah bepergian bersama kami, para supporter, ucap Dix di Instagram pribadinya. Kevin Dix bermain sebagai starter dengan menempati posisi bek kiri dalam pertandingan tersebut. Pemain 28 tahun ini juga mendapatkan kepercayaan dari pelatih Jacob Nestrup untuk tampil selama 90 menit. Dalam pertandingan di Stadion Villamarín, markas Real Betis, tim tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol cepat Abdesamad Ezzalzouli pada menit ke-8 usai memanfaatkan assist Ezequiel Avila. Copenhagen baru bisa mencetak gol balasan di babak kedua. Gol balasan klub pemuncak klasemen di Liga Denmark ini terjadi lewat titik penalti. Penalti itu diberikan wasit Willy de la Jot asal Prancis kepada Copenhagen setelah bek Hector Bellerin melanggar Kevin Dix di kotak terlarang. Eksekusi penalti itu diambil langsung Kevin Dix. Sontekan penalti kaki kanan Dix ke sisi kiri gawang Betis mengecoh kiper Adrian yang bergerak ke sisi kanan. Skor imbang 1-1 berakhir hingga laga usai. Copenhagen pun berhasil membawa pulang 1 poin di markas Betis. Dengan raihan 1 poin itu, Copenhagen kini di peringkat ke-25 klasemen sementara UEFA Conference League dengan torehan 1 poin dari 2 laga. Sementara Real Betis di peringkat ke-27. Posisi puncak klasemen UEFA Conference League milik Chelsea yang mengemas 6 poin dari 2 pertandingan. Fiorentina di posisi kedua dengan poin yang sama. Feeling okay.